kita ke sini, katanya ada blok dan tinggalan. Apa tuh, Pak? Dicek dulu. Dicek dulu, Kak. 1903 ini. Lukisan ya? Asli. Bukan lukisan sih. Dari bahan plastik. Oh. Mobil. Mungkin mobilnya 1903 keluaran. Cuma lukisannya enggak tahu ya. AN1530. Saya ini semestinya. Dalam pasukan itu tempat jual suket untuk kasih makan kuda. Di sini parkir kuda sama parkir keretanya. Nah, kalau Pak Mayor kalau mau berkunjung ke keraton, ini pintu ini dibuka dari sini. Ini tembus ke gapura. Itu digelar karpet. Kalau mau berkunjung ke keraton kanan. Ini tembus ini. Terus sudah dijual, jadinya tutup. Jadi asal-usul jalan Pasuketan itu ya, Pak? Iya. Asal-usulnya tentang suket atau rumput ya, Pak? Iya, bahasanya, Pak. Tempat jual rumput untuk kuda. Pasuketan. Di sini saya juga ada view atau foto zaman dulu Pasuketan, teman-teman. Saya sudah pernah posting ya. Ini nih, yang sebelah sini nih. Ini diambil dari gedung BAT, lantai 2. Yang tanah kosong ini dulunya kan Hero, sekarang Hero kan, dulunya tanah kosong. Nah, kalau dilihat detail, teman-teman, ini ada orang yang manggul ya, bahasanya manggul rumput. Ya. Jadi memang benar jalan Pasuketan berasal dari suket atau rumput. Nah, ini ke arah sana, ke arah jalan Kiringan. Nah, ini BAT kawasan nih. BAT. Depannya ini Taman Kedati. Itu fotonya dari atas gedung BAT ya? Ini tahun 1930-an. Kan BAT kan dibangun 1924 kan? Iya. Berarti kan sudah berdiri tuh. 6 tahunan. 6 tahunan sudah berdiri. Barulah si Belanda ini moto. Wow. Ini kawasan pecinan nih. Ini gedung-gedung bergaya Cina semua ini. Bergaya Tiongkok seperti ini. Sama. Ya kalau bisa dicium lagi ini kan. Kalau bisa dicium ya. Ini rumah ini ada ternyata. Ini kamera baru dicium. Iya, ini sengaja nyetak. Itu ada lambangnya ya. Sengaja nyetak ini biar bisa dibawa. Gitu. Itu lambang, enggak tahu itu lambang apa ya. Itu di atas. Ya lambangnya gas tuh. Kayak lambang cakar. Cakar. Cakar ya. Ada lambang cakarnya. Ya Cina kan pelaut. Ada lambang jangkarnya tuh di atasnya, di bagian atasnya tuh. Jangkar, jangkar. Oh iya. Oh iya, baru tahu. Kuncian. Harta karun ya. Itu ya. Oh itu bukan jangkar, itu buat pengait, mengunci. Itu suhunan, kayu suhunan itu buat mengunci. Oh, bukan jangkar. Jangkar nanti adanya di wihara nanti ya. Ada jangkar peninggalan Laksamana Cheng Ho. Sudah, yuk. Ya, itu aja teman-teman ya. Jadi itu tadi sekilas peninggalan bangunan Chen Mayor, Mayor Chen Chi. Kondisinya malah masih ada. Hanya ya bisa peninggalannya tuh kurang gitu terawat. Next kita akan lanjut penelusuran berikutnya. Untuk mulainya masih oke. Okay.
keren ini. Meninggal pada tahun 13 Februari 1913, dimakamkan pada awal April. Jadi ada jeda satu bulan ya. Jadi dia didiamkan aja karena saking banyaknya pelayat yang melayat mayat Tan Sin Ki. Bukan hanya warga lokal, tapi dari mancanegara pun datang untuk mengunjungi apa melayat Tan Sin Ki. Bahkan dari Cina pun datang, perwakilan dari negeri Cina. Gitu. Jadi betapa hebatnya pada saat itu Mayor Tan Sin Ki. Begitu teman-teman. Oke, yuk lanjut. Bersama Cirebon Story. Kemudian ketiga ke Wihara juga, Wanda Talang, dan terakhir ke Belan Pecinan. Kemudian ada toko tertua juga di Cirebon tahun 1815. Sampai sekarang masih ada. Jadi nanti kita setelah ini ke Wihara lagi, ke Wihara dulu, kelas asik. Tapi cuma sebentar, karena di Wihara tersebut sedang ada kegiatan. Sebelumnya seperti apa katanya. Jadi paling sudah lama katanya. Ayo, kita jalan ya. Nah, itu teman-teman BAT, kucing BAT ya. Tadi itu habis dari peninggalan rumahnya Mayor Tan Sin Ki. Ini mall tertua ya di Cirebon. Mall pertama di Cirebon. Dulunya di sini ada bioskop, tapi sudah nggak laku lah. Hanya tersisa yang. KFC dulunya nih. Favorit saya nih makan di sini dulu tuh pas kelas 4 SD. Sampai sekarang masih bertahan ini KFC di sini. Ini SMP 15 Kota Cirebon merupakan salah satu cagar budaya juga di Cirebon, bergaya Tionghoa juga. Konon dulunya ini sebagai tempat singgah para biksu yang berada di Dewi Las Asih. Jadi manakala para biksu bermalam di sini, di tempat ini. Tapi pada saat tahun 1990-an dijadikan sekolah itu. Bangunannya masih ada, masih utuh nih. Cuman lantainya aja yang berubah. Ya. Ayo lanjut. Yuk kita lanjut teman-teman. Bangunan taman baru yang di sini. Taman Betati. Taman baru. Dulu mah bagus, ada pohon banyak-banyak tuh. Tapi saya udah enggak. Tapi masih banjir enggak? Enggak tahu kayaknya tuh. Dulu kan banjir penuh. Iya, Bu. Nah, sekarang enggak tahu semenjak ada ini gimana. Dulu tuh pohonnya enak tuh, pohonnya bagus itu dulu tuh. Pas pohon palem. Pohon palem tuh banyak. Iya. Tapi udah kayak gitu pasti. Makan, kita bisa
pohon palemnya makin dikit. Pohon palem, iya Pak, pohon palem dulunya nih, pohon palem. Nah ini, berarti dulu ya, teman-teman nih. Tadi kan, jadi ada foto zaman dulu, mungkin fotonya di sini kali ya, di lantai 2. Nah ini, jadi jalan ini mengarah ke sana, ke jalan Basuketan, Pekiringan. Nah ini, lahan kosong, ini Hero. Nah ini depan ini, taman ini. Taman. Bangunan-bangunan Cina kan. Nah ini tahu nggak teman-teman apa ini? Tiang ini. Ini tiang PLN-nya pada zaman India Belanda ini. Telegraf. Telegraf ya. Telegraf. Nah ini ada nama produksinya Surabaya Rotterdam. Surabaya Rotterdam. Bisa dilihat. Ini apa sih mas? Telegraf. 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 Sinyal telegram. Oke lanjut dong. Panjang bang. Teman-teman sudah sering lewat sini ya? Sering banget. Sering. Di sini di BAT. Sering belanja barang juga lewat di sini. Nah, ini kelihatan bangunannya ya. Berhenti dulu. Walaupun tidak berkaitan dengan Tionghoa, saya jelaskan ini BAT. BAT dibangun 1924 seperti tertera di tulisan sana. Ada tulisan 1924. Namanya British American Tobacco. Tapi sebelum menjadi BAT, ini ada pabrik rokok. Dulu sebelumnya namanya Egyptian Tobacco. 1917 sebelum ada bangunan ini, Egyptian Tobacco atau Mesir kan bahasanya, bahasa Indonesia Mesir kan. Produksi rokok dari Mesir. Arsitekturnya berasal dari Belanda, namanya Hulsfred. Bisa dilihat itu teman-teman ada tulisan di sini zaman Belanda. Ini biro arsitek dari Belanda, Hulsfred, Vermont dan Cuypers. Ini arsitekturnya. Ini tutup pada tahun 2010 sampai sekarang kosong, di dalamnya kosong, gak ada apapun. Jadi sayang banget ya teman-teman ya. Kalau misalkan dijadikan museum kan bagus tuh ya. Bagus. Karena ini pemilik dari gedung ini milik swasta, bukan dikelola oleh Belanda. Milik sanitas ini. Ya, bukan sanitas. Ini jam banget sih. Cuma dekat dari mana? Punya di Jepang di sana. Oh, Eran, Pak. Iya.